Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. So, kemarin-kemarin banyak sekali yang request pasal makanan, guys. Dan so itu membuat saya kayak pengen banget gitu kan. Dan di WhatsApp masih ada juga yang kirim soal makanan, di Instagram juga masih ada yang ngirim soal makanan. So memang kalau makanan ini tak akan habis-habisnya, karena di Malaysia terkenal bahwasanya di sana itu street foodnya itu banyak banget gitu kan. Nah, di sini ada daripada Abang Azfar Badrul, rahasia udang tumbuk dari tahun 1982 pada Popia ini menyebabkan terjual 1200 ketul setiap hari, guys. Wow. So ini kayak apa ya gitu kan, udang tumbuk gitu. Udang tumbuk tuh gimana guys? Jadi langsung saja saya penasaran, kita play videonya. Let's go. Oke, kejap lagi udah 1 juta subscriber guys. Jangan lupa di subscribe ya, di support Abang Azfar Badrul guys, karena kontennya sangat-sangat wow. Eh baci, boleh tahu berapa tahun dah Popia Oma orang lama ni? Ya, saya mula berniaga di Kuala Kangsar ni. Okey. Lebih mula dari tahun 1982. Oh. Ya, sampai sekarang, sampai sekarang. Ya. Buka setiap hari ke macam mana? Setiap hari tengok pada keadaan lah. Kadang-kadang letih tu pakcik rehat jugalah, cuti sehari dua. Maksudnya setiap hari buka lah. Ya, ya. Ada hal bawa cuti. Ya, ada masalah apa-apa. Pakcik boleh cerita sedikit sejarah tentang kopi yang pakcik ni. Mula-mulanya pakcik berniaga ni, masa itu pakcik berniaga di KL. Masalah sana tu pun tahulah kan. Dan keadaan dan sewa rumah mahal apa semua. Lala pakcik fikir, pakat dengan orang rumah. Yalah, kira kalau hujan batu di tempat sendiri pun pakcik ke kira orang redor lah. Daripada hujan mas tempat orang. Walau hujan batu, pakcik balik ke Kuala Kangsar. Betul. Tapi alhamdulillah, daripada saat itu sampai sekarang pakcik terus menjaga sampai sekarang. Masya-Allah. Okey pakcik, apa beza pakcik punya popiah ni dengan popiah orang lain? Dengar cerita popiah ni ada udang dalam dia. Ya, dia ada udang. Dia ada. Kering ke macam mana? Udang tu udang hidup. Oh, udang hidup digoreng sampai garing. Oh, sampai garing. Oi, sedap tu guys. Hancur kan masuk. Hancur ni ditumbuk, ditabur dalam popiah dah. Oh, okey. Boleh tahu resepi ni belajar sendiri ke belajar dengan mak ke? Resepi ni saya nak katakan belajar, tapi saya tahu ada kawan saya mamak di KL pada itu. Saya tengok dia buat lah. Oh, belajar dengan kawan pakciknya mamak tu. Nak kata belajar, tak belajar je kan lah. Cuba saya pandang, saya tengok, kemudian saya cuba sendiri. Okey. Ya, ya, ya. Ini apa? Memang rebus di sini ya, tau dia. Wow, biasanya. Wow, fresh. Hari-hari beli baru eh? Ya, ya. Iyalah, kalau tak beli baru mana? Toge. Nah ini udangnya guys. Nah ini dia. Oh, udang tum. Okay, baru faham saya guys. Tapi udang ni tanpa ditumbuk pun dah sedap tau. Itu sos dia ya? Ya, sos dia. Memang buat sendiri itulah? Ya, semua sendiri. Okey, baik. Okey, ini tangan owner sendiri ni. Oh, insyaAllah. Penonton bertuah ni dapat tengok ni. Orang lama main tangan. Tangan orang lama. Oh, 1982 pakcik ya? Ya. Saya tak lahir lagi tu. Oh, ya ke? Woi, sedapnya. Oh. Okey, dia bagi sayur. Tiga orang buat kerja memang laju eh? Ya. Tiga orang sekali memang laju ah. Oh, laju lah. Laju. Customer tak perlu tunggu lama sangatlah kalau dah tiga orang sekali jalan. Iya. Tengok jugalah ya. Kalau dah sampai tahap penat tu jadi slow juga ya. Okey. Ini bawang goreng pula. Ya, bawang goreng. Oh, dia bagi kat dalam tu udang dia kan. Ya, sempuan. Dengan kera. Dia boleh tahu harga berapa tak? Satu bekas satu berapa? Set, RM5. Ada 5 ketul lah. Okey. Harganya maintain lah. Masih maintain lah. Walaupun harga barang tengah naik sekarang kan? Waduh. Boleh maintain lagi ya? Satu. Yang goreng kan?
Ih, sedapnya. Kalau goreng dia ada sos ya? Oh, yang basah dia tak ada sos macam ni ya? Kalau request kita boleh. Bagi, yes. Okay, okay. Ni sosnya macam sedap guys. Macam asam manis tau. Ya Allah nak. Saya kira tadi udangnya langsung dimasukin gitu guys. Wow. Oh, oh, mestilah rekan. Udang sedap. Oh, inilah keistimewaan popiah ni pakcik eh. Oh. Banyak orang suka sebab ni eh. Ya. Banyak orang suka sebab udang tu eh. Iyalah. Sedap tau. Ni udang sungai kalau kat sini cakap eh. Ni Sri Muka Pandan. Sri Muka Pandan. Okey, ya ini kuih. Dalam keladi. Dalam keladi. Oh. Ini Sri Muka kulit apa? Darah merah. Dah. Ah, itu kuih apa tu? Kuih kacang. Kuih kacang. Kuih kacang. Kadang-kadang orang nampak. Panggil apa? Petai minyak. Ada durian kat dia. Berapa harga ni? Sama ya. Orang lemon kuih. Eh, sedap tu. Orang Kuala panggil tepek. Ui, apa ni guys? Harga berapa je? Ini ada juga ni apa otak-otak. Ni ada pulut udang. Berapa harga pulut udang? RM1 sama. Oh, macam best ni. Uish. Sedap ni guys. Kita dah tengok cara penyediaan, kita nak rasa pula. Okey. Aduh, pakcik dah siap-siap potong-potong dah. Harga dia sama basah dengan goreng sama harga pakcik eh. Satu box RM5 eh. Ya, ya. Okey, baik. Kita nak cuba. Bismillah. Aduh. Dia punya sos pedas-pedas manis. Kan, ini pedas manis. Isi dia. Oh, pedas dalam manis. Dalam dia ada tauge, sengkuang. Dia letak juga apa bawang goreng yang ditumbuk tu. Ada bawang goreng ya juga. Allah, sedapnya. Carrot, kan? Okay, kita cuba lagi satu. Dia punya sengkuang. Sengkuang tu lembut. Yang saya suka sos dia, pedas-pedas manis. Kita rasa minta maaf habiskan sebab ada orang jamming kat sebelah. Okay. Ni yang basah, bismillah. Basah dia lebih mantap. Rasa udang kering ni dekat dalam syahdu bro. Dekat Ipoh tak jumpa lagi popiah rasa macam ni. Pedas-pedas manis sedap. Bismillah. Syahdu bro. Ini makan memang tak boleh berhenti. Ni yang basah ni sedap. Ni yang basah. Kau tengok. Ya Allah. Tengok isi dia. Wow, last. Bagi sesiapa yang datang Kuala Kangsa, datang pekat lembah, cari popiah Omar orang lama. Padu, memang recommend. Kita bagi 9.8 bintang terbaik. Wow. Okey, ini kita nak jumpa kuih sebelah tu. Kuih sebelah tu isteri pak cik ni. Oh ya. Yeah. Dah lebih 20 tahun juga berniaga pak cik eh? Ya. Yeah. Isteri pak cik dekat 20 tahun berniaga eh? Ya, yeah, ya, yeah. 21 lebih kurang dah. Okey, hey, ini kuih durian. Seri muka durian. Bismillah. Durian tu saya cakap ah. Memang sedap ah. Oh, pulut pun lembut je tengok tu. Ya Allah. Bismillah. Kau datang singgah beli popiah tu singgah juga dekat gerai isteri pak cik ni. Ni kuih kasui. Bismillah. Sedap. Ini rasanya ni kot keladi. Kak ni keladi ke? Dalam keladi. Okay. Dalam keladi kan? Okey, bismillah. Oh. Kan orang lama susah nak kata tak sedap. Memang sedap semua. Betul lah. Datang juga dekat sebelah tu untuk orang cuba kuih-kuih ni. Ada berapa semua jenis kuih? Lapan atau sembilan jenis. Okey, baik. Tapi memang masakan yang macam ni tu sedap guys. Memang selalu. Memang orang Kuala dah. Orang Padang Rengah. Setiap kali memang tadi kita daripada KL. Balik kampung. Balik kampung Kuala ni beli sini. Main ikhlas sikit tak rasa dia. Rasa dia memang power lah. Power dah macam challenge lah. Dia sedap kat mana? Dia punya sedap, dia punya isi dia. Sambal dia tu lah. Sambal. Bang satu saya isi dia sedap. Okey, dia punya basah dengan goreng mana sedap? Saya suka basah lagi. Basah lagi sedap. Gemuk basah. Basah lagi sedap. Terima kasih juga siapa video. Memang selalu dengar. Memang selalu. Okey.
Asli bikin ngiler guys, asli pengen, aduh pengen banget jadinya. Tapi nggak ada di sini kayak gini ya. Aduh. Kalau yang biasa mungkin ada, cuman ada yang ada udangnya itu nggak ada kayak gitu. Wih sedap. Wih yang basah kayaknya nih enak banget sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Assalamualaikum. Ajanya handai orang kola. Nah. Okey, itu rezekinya. Assalamualaikum. Wow. Saya bagi udang tu sedap. Saya udang je tak apa. Eh, pedas manis sedap sangat tu guys. Macam mana nak buat pedas manis eh? Okey, satu basah, satu goreng eh. Terima kasih. Okey, assalamualaikum. Oh, ramai jugalah guys. Nanti bagi-bagi tu. Semua bagi dia orang berasa eh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Okay, assalamualaikum. Alright guys, selesai videonya. So, itulah tadi. Ya Allah, Abang Azfar. Kenapa kalau dia tu macam kalau buat video tu kita macam nak sangat lapar lah, nak beli lah macam tu. Sebab memang dia cuba sendiri dan memang so enak banget kayaknya. Aduh, tak apalah. Kita tengok sekarang, semoga suatu saat nanti boleh pergi kat sana dan boleh makan eh. Tapi memang kalau pergi Malaysia ni takkanlah satu minggu kan. Aduh, satu bulan pun. Allahu Akbar. Tapi memang sedap-sedap guys. Tak tahulah nak cakap apa. Sebab memang popia, popia Umar eh. Kalau korang cari popia Umar orang lama, kalau kawan-kawan dah cuba ni memang mungkin akan teringin, kangen ya kan. Kalau orang dah cuba mesti kangen untuk mencoba lagi ataupun membeli lagi guys. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih Abang Azfar Badrul telah sharing kepada kita. Dan buat teman-teman semua, terima kasih banyak sudah tonton video ini. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya. Saya undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.